cause I don't give a fuck. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Alternatif Karib, dan kali ini ada VKZR, teman-teman ya. Ini VKZR yang punya manual seperti ini. Oke. Aki baru. Wah, ada namanya. Sponsornya aja. Oh, ternyata tidak ada. Dari suara cetek-ceteknya di sini. Yuk. Ternyata kita coba cek lihat sini. Ini bautnya kayak kendur ya, teman-teman ya. Atau coba lagi. Oke. Ini saya potong dulu, nggak ada yang megangin. Oke, teman-teman, untuk pengecekannya sangat sederhana ya. Ya, teman-teman, hadapi seperti itu, kita gunakan aja. Itu kan nyalanya kan tidak ada. Nah, itu dari situ ya, dari bendik lah kalau orang kamu bilang. Kita coba langsung aja jumper menggunakan tang cucut atau apalah, yang penting bisa, nggak harus tang cucut ya, teman-teman. Di sini ya. Nah, ini berarti kelendalanya berada di dinamo starter ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau ini tidak ada cetek-ceteknya, nggak ada bunyi cetek, itu berarti di sekitar sini ya. Kita coba pasang lagi. Sangat kencang sekali suaranya. Kita tutup lagi. Untuk mengecek baterai, saya biasanya menggunakan alat seperti ini, teman-teman ya. Enggak jelas ya. Yang satu ke negatif baterai, satu lagi ke positif baterai. Ini berarti baterainya ya masih tergolong lumayan lah. Oke, kita coba cek berikutnya. Oke, kita coba langsung tuju ke ini aja, untuk ke starter. Nah, teman-teman ya, kita buka, saya buka dari sana. Oke, teman-teman, hasil akhirnya seperti ini ya. Ini tadi yang sudah aus, apa yang sudah diganti kulkas tengah. Coba. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya.